hidup berdampingan dengan predator buas, warga Anambas, Kepulauan Riau santai cuci piring di pinggir sungai tempat buaya tinggal. Seolah tak takut diserang, terlihat seorang ibu-ibu sedang melempar sisa makanan ke arah seekor buaya yang berenang di dekatnya. Kesantaian warga Anambas hidup berdampingan dengan para predator itu pun viral di media sosial dan diunggah oleh akun in_formania, Minggu, 17 September 2023. Selain keindahan alam dengan perairan yang cantik dan berwarna biru, siapa sangka Anambas, Kepulauan Riau juga menyimpan cerita unik. Tak hanya keindahan lautnya yang terkenal hingga ke mancanegara, warga Anambas juga akrab dengan predator buas buaya yang hidup di kawasan tersebut. Seperti dalam video yang viral dan ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak rumah-rumah para warga yang berdiri di sekitaran bantaran perairan Anambas. Berbeda dengan sungai di Indonesia kebanyakan, tampak air yang menggenang di bawah rumah para warga tersebut berwarna kebiruan. Meski begitu cantik, ternyata daerah sekitar perairan yang menjadi tempat tinggal para warga tersebut juga dihuni oleh predator. Tampak seorang warga sedang asik mencuci piring sementara di bawahnya ada seekor buaya yang asik berenang. Ibu-ibu yang sedang mencuci piring itu bahkan sempat melemparkan sisa makanan yang kemudian dilahap oleh buaya tersebut. Memang seperti inilah salah satu pemandangan di Anambas. Meskipun satwa ini sangat berbahaya namun masyarakat sudah berdamai dengan alam. Namun warga tetap berhati-hati ketika beraktivitas di air.